saat ini kita adalah seperti satu jasad yang akan bertugas bekerja untuk memenangkan Perikatan Nasional. InsyaAllah berdasarkan keadaan semasa, InsyaAllah kita akan menang. Di mana yang selalu dipesan oleh kepimpinan kita bahawa kita bekerja bersungguh-sungguh, kita kena melihat satu yang agenda kita yang lebih besar ialah untuk menyelamatkan negara ini yang sedang menuju ke arah kehancuran. Bahkan insyaAllah Selangor dengan izin Allah kita akan ambil daripada Pakatan Harapan Barisan Nasional. Perikatan Nasional telah mengemukakan calon-calon yang akan memberikan harapan besar kepada rakyat yang sedang mengharapkan satu perubahan di peringkat nasional dan juga di negeri Selangor. Maka sebab itu kita bersatu tenaga hari ini, bersatu hati tanpa mengira kaum, tanpa mengira agama, dengan niat dan tekad adalah untuk menyelamatkan negara ini kerana kita sayangkan negara kita ini. Saya nak berpesan sama kita ialah kita menjaga akhlak dan disiplin seperti mana yang telah diarahkan kepimpinan kita di dalam kita menjalankan gerak kerja pilihan raya ini dalam masa 2 minggu ini. Bersabar, bertenang, mengikut peraturan kerana kita yakin akan wujudnya pelbagai provokasi-provokasi yang akan dilakukan untuk mencalarkan imej Perikatan Nasional yang terkenal dengan bersih dengan Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Kita mengharapkan semua jentera kita, terutamanya di kalangan para ulama kita, akan terus bermunajat memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita merancang untuk menang, musuh politik kita juga merancang untuk menang, tetapi kita jangan lupa adanya di sana di tengah-tengah perancangan Allah. Jadi kita mohon supaya perancangan kita berada di dalam perancangan Allah, insya-Allah. Perjuangan kita bukan sekadar untuk menang pilihan raya. Perjuangan kita juga adalah untuk membuktikan kita nak melaksanakan harapan rakyat. Ini adalah satu kerja besar yang memerlukan pengorbanan kita dari segala sudut ini sekarang hinggalah kita mencapai kemenangan, mencari kemenangan dan mengisi kemenangan itu dengan kesungguhan, keikhlasan yang ada pada kita semua dan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan diberikan kekuatan untuk memenuhi harapan rakyat yang sedang memberikan pengharapan yang sangat tinggi kepada Perikatan Nasional.